Halo guys, jumpa lagi masih bersama Waheni Official. Nonton yuk video-video dari Waheni Official. Buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa ya di subscribe, share, like, and comment. Terima kasih banyak Wah ucapkan untuk kalian yang sudah berlangganan di channel YouTube Waheni Official. Enjoy watching guys. Sekarang secara virtual lagi Ua mau melanjutkan video yang sebelumnya ya guys. Ini lanjutan videonya. Jadi Ua setelah beli kue jajanan pasar, Ua melanjutkan perjalanan untuk beli jajanan yang legendaris di Kota Malang. Namanya Ronde Titoni guys. Ua beli Ronde Titoni yang di Jalan Kawi, Bareng Kelajen, Kota Malang, Jawa Timur. Ronde Titoni Kawi merupakan cabang dari Ronde Titoni daerah Pasar Besar. Konsep yang di Kawi cenderung seperti kios yang memanfaatkan parkiran dengan ruko sebagai lokasi makan di tempat. Dekat sekali dengan keramaian Jalan Kawi. Makan di tempat menggunakan kursi plastik dan meja portable. Untuk menu rondenya dapat dikatakan enak dengan harga yang sangat terjangkau. Wah, terasa sekali jahenya, berbeda dari ronde kebanyakan. Dan inilah Ronde Titoni yang ada di Jalan Kawi guys. Alhamdulillah Ua sudah sampai di lokasi. Dan tujuan Ua kesini mau beli rondenya guys. Wedang rondenya mantap. Selain ronde juga terdapat cakwe, roti, gorengan dan lainnya. In the great outdoors, forever. Dan ini adalah perlengkapan wedang rondenya guys. Like a bird on a tree. Ini kuah kacang, kuah jahe ronde, dan ada santan, gula, dan juga kacang guys. It's clear to see. From up here, the world seems small. Dan Mas yang berjualan wedang Ronde Titoni membantu Ua menyebutkan nama-nama perlengkapan ini guys. Ini ronde yang besar, ronde isi. Oke. Okay. Ini ronde kecil yang enggak ada isinya. Oke. Okay. Ini pati atau pancasila. Oke. Okay. Kacang hijau, isinya hijau. Ketan. Ketan. Terus mutiara. Itu yang di ujung apa? Lumayan. Ini tuh ini. Iya. Itu buat ronde kering. Oke, sip. Kacang bubuk. Dan ini kacang bubuk untuk ronde keringnya, guys. To go. Take a step back. To see the truth. Cuaca Kota Malang di malam hari emang pas buat menikmati semangkuk wedang ronde. Rasanya enak, pas, tidak terlalu manis. Rondenya juga jahenya berasa banget mantapnya guys. Dan Ua mau menikmati jajanan legendaris Kota Malang ini di hotel aja guys. Cocok banget deh guys, kalau kalian lagi di Kota Malang dan cari yang anget-anget, porsinya banyak, rondenya bulat yang gede isinya, enting-entingnya lembut dan manis, pas enaknya. Kalian ke Ronde Titoni aja guys.
suasana kota Malang di malam hari seperti ini, guys. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see from up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. Sitting here, I got time, it's clear to see from up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Sampai di sini dulu ya guys, sama uaknya dari Ronde Titoni legendaris Kota Malang. Sampai jumpa lagi.